Oke guys, kembali lagi di channel Winix Gaming. Di video kali ini kita bakal bermain game Spin Tires Mudrunner. Nah, kali ini kita bakal menolong mobil L300 pickup yang lagi kecelakaan guys. Jadi sebenarnya mobil tuh kosongan, cuman di turunan dia kebentur sama tanah guys, dan akhirnya bodinya hancur parah. Nah sekarang gua pakai mobil ini, mobil Tab GT buatan Agayudi Tira. Kita bakal tolong dia guys, dan di depan sudah ada alat buat nguinya ya. Langsung aja kita berangkat. Ini dia mobil yang mantep dah. Udah 4 poin. Sodokan awal guys. Gila nih ya. Kita coba interior dulu. Waduh, penuh dengan air. Nah, sekarang kita bakal menuju ke lokasi kecelakaan mobil L300 pickup ya. Pakai mobil Tab GT ini kita bakal tolong dia ya. Nah, di sini gua nggak pakai ban serep nih karena di sini mapnya ini nggak ada garasi yang open guys, semuanya locked ya. Ini gua main di map Gunung Terang ya, di map Indonesia banget ini. Jadi kalau kalian ingin mainin ini mod, ada di deskripsi mobil, baik itu juga map ya, mapnya map Gunung Terang. Oh, gila deh. Ini mobilnya gue suka banget, mobil Tab GT ini enak banget digas-gas ya. Oke. Santai coy. Ini jalannya lumayan ekstrim di sini, belok-belok ya. Gak kayak di Setinjau nih. Cuman ini jalannya tanah. Nah, kita bakal melewati jembatan kayu guys. Dan L300 ada. Oh shit man. Kena 12 damage, 13 damage ya. Gak tahu ada apa tadi, kayaknya ada semacam. Oh tuh enggak guys, langsung retak bodi gue nih. Bagian kap depannya ini mobil Tab GT ini retak ya. Kena tuh enggak ya, enggak kelihatan, rumputnya tebel banget guys. Oke ini dia. Nah itu L300 nya kelihatan di depan lagi trouble, kita bakal tolongin dia. Awas pak, ini bahaya nih kayak gini. Nih tanjakan kayak gini guys, curam banget ya. So, kalau kalian lihat di sini, oh kita bakal naik sana. Lipat habis sama Tab GT ini. Tuh. Lihat guys. L300 ya, hancur ya, parah. Oh. Gila nih habis bekasnya blusuk-blusuk nih dari atas sana ya, turun sini. Blusuk hancur ya. Kita bawa dia dengan cara win ya. Kita maju dikit. Mudah-mudahan nanti Tab GT ini kuat ya. Dari suaranya udah mantep banget nih Tab GT. Oke, masih bisa hidup ya L300-nya. Cuman bodinya hancur ya. Udah gak kuat jalan lagi kayaknya. Kita tarik. Oke, mamang. Tarik, mang. Gila. Kuat ya. Tab GT ini emang ampuh guys. Oke, tanjakan superjal ini. L300 ngeblong dan nabrak. Aduh, ada kayu di sini guys. Mundur dulu, mundur, mundur, mundur. Awas jangan sampai ketarik ke bawah itu L300 ya. Oke. Di tengah-tengah situ ada kayu malang guys. Kayu. Awas, ini kan ada tunggak kayak gini nih. Ini bikin bodi mobil gua tadi penyok ya. Oke, kita tarik lagi. Oke, sampai sini juga guys kita. Oh, ancap terus. Aman ya, L300 kita. Gila, menceng-menceng bodi ya. Nah, sebenarnya di sini tembus garasi guys. Cuman garasinya di sini belum open ya, masih close. Gua belum bisa buka garasinya. Oh my god, jeblongan kayak gini banget. L300 nungkep. Oke, pelan-pelan. Ya. Kalau untuk Tab GT udah tinggi banget ini ban ini. Tapi kalau L300 ini masih ban standar guys. Jadi bisa aja ya kalau mau gasuk ya. Jalan-jalan kayak gini mah enteng bagi Tab GT ini. Ya,
karena di sini nggak ada garasi yang open, jadi kita nggak bisa bawa add-on kayak solar cadangan atau bahan-bahan yang lainnya atau spare part. Jadi kalau rusak ya udah kita mati. Terus kalau bensin habis ya mau nggak mau kita geret ke full. Nah, di sini ada garasi guys nih. Kita sambil wow, rumputnya pada nempel itu di L300 itu. Nah kita sampai di garasi nih, cuman garasinya belum open ini guys, so masih locked, butuh 4 poin ya di sini ya. Ah nih lihat nih guys, L300 nya hancur parah ya tuh. Oke, karena kita udah berhasil bawa dia ke sini, kita coba lanjut petualangan kita pakai Daihatsu Cup GT ini. Di sini ada jalan aspal itu. Ya, kita lewat kotor jalannya di sini nih. Gila mantap ya jalannya nih, mulus di sini guys. Kenapa mobil malang di tengah jalan? Oke, kita lanjut muterin dulu di sini. Tempat apa ini guys? Oh, ada lumber juga di sini ya guys. Jadi kalau kalian bawa muatan di sini semuanya lumber nih. Oh di sini buntu guys. Nah ini loh semuanya lumber ini. Oke kita balik aja. Kita arah ke kiri aja guys ya. Kayak ada jalur yang exit untuk road off kita selanjutnya. Di depan garasi sini ada jalan tanah ya tadi ya. Kita lewat belakang. Ini ke kiri ya. Karena butuh ini kita ke kiri kali. Nah, ini jalannya tanah nih, ada dua jalur ya, tadi itu jalurnya aspal cuman dia butuh sampai ke lambat. Oh iyalah ngacir. Terbang-terbang dahin tergitingnya di sini gila coy. Ambles kayaknya jalannya kering tadi ya. Tapi kenyataannya guys, lihat deh, ambles coy, ambles parah. Yo, kering tapi basah ini guys, cukup aneh ini mapnya ya, dan seru juga ya. Gua belum jelajah semua map Gunung Talang ini, kayaknya mantep banget nih, banyak bukit-bukitnya, enam juga Gunung Talang, jadi banyak perbukitan ya. Oh my god, satu damage, gak apa ya, masih bisa jalan. Oke terus, gila ambles nih, ambles coy. Waduh, gila lebih parah lagi. Oh shit, banting guys, sampai terbalik loh mobil ini, posisinya. Awas, ketemplung pak, di tikungan jalurnya kayak gini guys tuh. Ya, banyak jeblongan ya. Oh no, ini apa lagi nih? Awas coy, coy awas. Ada sungai di sebelah kiri nih. Oke, kita gas. Oh, lari-lari, kejar ya. Awas, Pak. Jalurnya kayak gini nih, tuh. Parah banget ini, kap depan ini jebol semua. Kap depan mobil kita ini jebol semua guys ya. Di sini di kiri sini ada air nih, kita coba lewat sini ya. Bang sungai di sini. Wah, kita lewat sini coy. Sambil cuci ban ya, biar gak lengket ban ini. Oh my god. Yalah coy. Kenapa bisa begitu pak? Awas coy. Up. Ya. Masuk siring guys, mundur dulu. Ambil kita masuk siring. Ini jembatannya terbuat dari batu kayak ini ya. Jalannya nih. Keras banget kayak gini. Dan di sini ada tunggaknya satu nih. Oke, hati-hati ada tunggak ya. Oh, nanjak becek banget sih, parah. Tinggal tulangnya di bagian depan, tinggal mesinnya aja. Kapnya tutup-tutup itu udah hancur semua nih mobilnya. Tapi masih enak berjalan guys. Oke. Becek parah nih. Kita kesini coba ya.
Gila, genangan air kayak gini. Wah, tenggelam, Pak. Nggak berani gua. Mundur, 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 mundur. Parah, parah jalan ini tuh. Mungkin kita udah kena damage parah ini, guys. Kalau lewat jalur kayak gitu tuh bahaya. Oke, kita lanjut aja nih. Oh, ini mungkin tuh jalur mobil-mobil yang bawa muatan kayu ya. Enak nih, lebar jalannya. Tapi ambet juga di sini tuh. Ada di bendera hitam nih. Kita nggak buka jalan ya. Oke, siap. Ya, di jalur kayak gini aja kepater. Ambles. Saking parahnya ambles nih, guys. Ketemunya sama aja tempat tadi ya. Cuma tadi parah banget jalannya, gua nggak berani lewat sana. Oke. Kiri, 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 Pak. Kiri, kiri. Jangan ke tengah. Bahaya nih, bahaya, bahaya. Oke, coy. Wow, limit lagi, coy. Banyak banget tumpaknya di sini ya. Mengerikan, guys, di sini, guys. Jalurnya nggak kelihatan ya, tumpak-tumpak ini. Banyak rumput yang tebel. Terus ada potongan kayu, coy. Awas, Bang. Awas, awas. Dalam nggak ini? Masuk air kaca ini. Putri sampai tutup mata, guys. Dinanjak, coy. Ini kalau mobil kayak gini nggak seberapa berat nih. Tapi kalau truk muatan, waduh, bakal jadi hal yang sulit ini. Ya elah, sampai ini becek lagi, guys. Tikungan nanjak nih. Oke, terus gas, terus mentok, terus. Gila, masih sehat aja nih. Gua suka banget sama mobil ini, guys. Udah babak belur, tapi masih enak berjalan ya. Oke, terus tanjak terus. Ya, tempat apa nih, guys? Lambat, guys. Oh, kios logistik, guys, di sini ya. Ada mobil juga di sini. Oh my god. Bisa naik gak ini? Oh, gila, guys. Saking mantepnya ini Daihatsu-nya ya. Mantep banget bisa manjat-manjat kayak gini, guys. Tuh ya. Oke deh, guys. Kita sampai di sini aja offroad-nya. Habis nolongin ini tadi ya, L300. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Wines Gaming. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.